Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya akan men-share salah satu aplikasi yang kita bisa mempromosikan video YouTube kita, dan kita bisa juga mendapatkan uang dari aplikasi ini. Aplikasi ini itu bernama Watcher Views. Teman-teman bisa download di Play Store dan bisa install di handphone masing-masing. Untuk cara penggunaannya sangat simpel. Kalau kita ingin mempromosikan video kita, kita kumpulkan dulu poinnya dulu, lalu kita promosikan video kita agar ditonton oleh komunitas dari Watcher View ini. Caranya, cara mengumpulkan poin, kita tinggal klik untuk menonton saja. Lalu di sini ada video yang harus kita tonton dan koin yang kita dapat. Contohnya ini kita tonton selama 60 detik, kita dapat koinnya itu 300 koin. Nanti setelah kita dapat, kita akan dikumpulkan koinnya, dan koinnya itu kita akan gunakan untuk mempromosikan video yang ada di YouTube kita. Jadi teman-teman, cocok untuk para pemula dari YouTuber atau video yang jarang ditonton oleh penonton di YouTube. Jadi teman-teman bisa promosikan video teman-teman ini di aplikasi Watcher View ini. Dan ini saya lihat ya, saya sudah memakai dua minggu, saya lihat ini semua rata-rata itu channelnya juga yang terkenal semua ya, dari kalangan artis juga ternyata ada yang pakai juga nih. Jadi ini salah satu mungkin promosi video yang natural ya, natural. Jadi kita bisa mendapatkan view itu yang natural, benar-benar real dari orangnya. Karena biasanya kalau saya biasanya pakai ada yang pakai aplikasi yang cepat untuk naikin view juga, cuman itu hanya sebentar, tiba-tiba turun drastis. Nah, itu mungkin teman-teman juga pernah mengalaminya. Pas satu hari itu viewnya banyak sampai 1000, tapi pas besoknya tiba-tiba turun karena mungkin sama si youtubernya sama YouTube-nya itu terindikasi bahwa ini view palsu ya teman-teman. Jadi saya cari aplikasi yang lain, ternyata ada komunitas Watcher View ini itu untuk menonton video-video kita. Nah, ini karena saya sudah member yang berbayar ya, ada yang free, ada juga berbayar. Kalau yang berbayar itu bisa dapat koinnya banyak, kayak contohnya ini 300 kali 2, jadi kita dapat 600 koin. Nanti koinnya ini kita bisa gunakan untuk promosi video-video kita yang ada di YouTube kita. Ini lagi masih memuat ya video. Nah, ini saya akan tunjukkan dulu cara mengaktifkan promosikan video kita. Nah, kalau kita ini kan koin saya sudah 492.600, lalu kita akan promosikan video kita. Nah, ini semuanya sudah saya promosikan, ada tiga yang saya promosikan, ini sudah semuanya. Lalu saya akan tambahkan videonya. Terlebih dahulu saya akan masuk ke YouTube dulu. Nah, ini channel saya Abu Habibi Usman. Lalu saya misalkan contoh ya, videonya saya ngambil yang memang view-nya itu masih dikit, jadi saya coba naikkan, atau yang sudah banyak saya naikkan biar dia bisa ada di ranking atas. Contohnya seperti itu, ini saya bagikan, lalu saya salin link. Kita balik lagi ke aplikasinya. Setelah itu kita tambahkan video, masukkan videonya, lalu kita durasinya itu mau berapa. Ini kalau yang sudah berbayar itu bisa sampai 60 detik.
60 detik sampai 90 detik juga kalau nggak salah bisa deh. Tapi saya sayang mendingan 60 detik saja. 60 detik itu dan jumlah penayangannya berapa? 10 orang atau 100 orang. Jadi kalau 100 orang dikalikan 800 koin berarti 8.000. Misalkan saya mau 9.000. Nah, ini kurang ya. Tidak kita cukupi. Ya 100 aja ya. 100 lalu saya buat secara natural. Nah, ini lebih enak ya, jadi pembayarannya tidak mahal. Jadi biasanya kan 800 kali 100 itu udah mahal ya, 8.000-an. Kalau ini itu diatur waktunya 30 detik itu 60 view di 400 koin itu total berapa. Jadi dibagi sama mereka seperti ini agar natural ya. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu video sudah berhasil ditambahkan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melihat di YouTube-nya, di YouTube studionya itu bisa lihat videonya sudah ada ditonton apa belum. Nanti di sini juga ada grafiknya, ada berapa orang yang sudah kita ditonton ya sama penonton dari komunitas ini. Nah, ini udah masuk ya, kita refresh dulu. Nah, ini belum masuk. Kita refresh dulu. Nah, ini saya sudah member ya, membernya bros member yang paling bawah, paling maksudnya nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ada 3 ini tadi saya sudah buat dari yang pagi saya buat. Itu udah 17 dari 100. Ya udah kita tungguin aja. Nanti juga selesai sendiri. Ini juga udah selesai nih. Yang 20 view ini udah selesai. Nah, di sini ada anggota ada upgrade sekarang kayak gini, upgrade sekarang itu kita harus update member ya. Kalau misalkan kita mau dapatkan double coin atau video, kita bisa beberapa video ya. Jadi ada misalkan anggotanya gratis ya, free itu hanya video satu hari. Kalau misalkan seperti saya ini bros member itu bisa 5 kali. Itu teman-teman bisa upgrade membershipnya. Nah, di sini ada keuntungannya di sini ya. Kalau free itu cuman satu video satu hari, promosinya tuh 100 view saja satu video. Kalau yang member itu bisa sampai 5 video per hari, bisa sampai 1000 view per video. Lalu durasinya 180 second atau 3 menit itu bisa. Nah, ini saya yang paling rendah, yang paling bros ya, yang paling rendah sesuaikan dengan budget saja. Ini harganya 1 bulan 149 termasuk pajak itu totalnya sekitar 165 ribu rupiah ya. Itu bisa dibayarkan menggunakan Dana, ShopeePay, terus kartu debit, terus ada macam banyak pembayaran. Jadi sudah memudahkan para penggunanya. Dan juga yang paling enaknya di sini itu ada kontes atau ada event view kontes ya. Ini kita kontes view paling terbanyak. Jadi misalkan teman-teman sudah menjadi member ya, member premium ya, member premium bukannya free, itu bisa mendapatkan uang cash itu sebesar 3 juta. Itu paling tinggi ya, 3 juta, yang paling rendah itu 50 ribu rupiah. Nah, ini kontesnya akan mulai tanggal 16 Juni 2023 jam 00.00. Jadi sampai 15 Juli 2023 ini selama 1 bulan sekali itu pasti selalu ada kontes ini. Jadi kita bisa mendapatkan dua double benefit ya. Yang pertama kita dapat view dari komunitas untuk YouTube kita, yang kedua kita dapat kontesnya bisa kalau kita bisa memenangkan video ini. Baik-baik nonton lah. Nah, ini ada rankingnya sebagai salah satu contoh ya teman-teman, biar tahu. Nah, ini membershipnya ini waktu bulan kemarin itu dia nonton sampai 23.000 ya, 23.497 view. Jadi dia 23.497 nonton videonya, itu dapatnya 3 juta. Misalkan yang enggak member itu hanya dapat 500.000, dan ini berupa koin ya. Jadi tidak bisa diuangkan kalau yang non membership. Jadi biar
teman-teman dapat benefitnya, juga dapat jam tayang dan dapat view untuk di YouTube. Oke, nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagaimana kita bisa mengejar jam tayang dan bisa memenangkan kontes. Nah, nanti saya akan share caranya bagaimana, dengan syarat teman-teman bisa mendaftar referral menggunakan referral saya ya teman-teman. Jadi ntar ada di link deskripsi, di penjelasan ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa saya jelaskan bagaimana cara biar dapat dari kita bisa nonton dan memenangkan kontesnya. Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita juga berlomba untuk memenangkan kontesnya. Baik, demikian penjelasan panjang lebarnya. Ini aplikasi yang menurut saya rekomendasi untuk para YouTuber pemula atau yang sudah benar-benar besar. Jadi ini nggak dipakai oleh orang-orang pemula aja ya, tapi orang-orang besar juga pakai, salah satunya pakai aplikasi ini untuk meningkatkan view kita dan untuk menambah jam tayang, jumlah view dan pendapatan di YouTube kita. Oke, jika teman-teman tertarik silakan daftar menggunakan referral saya. Nanti saya jelaskan di deskripsi cara daftarnya seperti apa. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.